Kalau kita ke Kudus mah ini ada kuliner khasnya, nanti namanya lentok. Nah, ini lentok Tanjung ini. Jadi di sini sudah sistem klaster ya. Jadi dekat dengan arteri. Lentoknya nih, ini lentoknya Pak Adi nih. Satu porsi berapa Bu? 7.000. Jadi kalau mau ke Kudus wajib makan lentok. Ini terdiri dari apa nih Bu? Tewel. Tewel itu nangka muda, gori. Terus sama? Tahu tempe. Tahu tempe. Telur. Nah ini kalau mau telur, ndak ini yur telur ya yur. Oh betul. Pedes. Nah ini ada pedes ini. Pedesnya ya, level capi. Berapa Bu? 3. Oh level 3 ini. Nah kulo nggih Bu, sebentar. Nah itu pakainya lontong. Makanya gendang. Nah ini loh yang masuk tewel ini nih. Iya, gori. Itu lontongnya Pak. Ini lontongnya sak lah, buat ini kan ono lontongnya itu. Itu masih marem kecil dong. Pak, biasanya besar lagi. Oh ini masih kecil, biasanya besar ya, lagi. Nah, ini. Besar Pak. Ini tergantung daunnya ini. Oh tergantung ya. Daunnya. Pedes ya, ada yang kecil. Kalau betul pedes, betul pedes. Nah, kalau ngagem tiga, gih ngagem telur. Ada yang kecil kayak gini. Gih. Budi. Ini godoknya itu kencang nih Bu. Jadi kalau bikinnya banyak sekitar 8 jam. 8 jam. 8-9. 8-9. Kalau hari biasa ya. Nggih. 7 jam. 6 jam 7 jam kalau bikinnya. Jadi ini porsi original tadi berapa Bu? 7.000. Ini kalau pakai telur 12. 12.000 ini. Ini kalau teh hangat, nah ini tambah teh hangat ini gorengan. Terus apa lagi nih Bu? Sate-sate. Oh ini gorengan, ini sate telur, telur puyuh. Telur puyuh. Ini, oh ini sate juga. Yeah. Jeroan. Ini apa Bu? Oh ini telur tadi ya. Iya. Yeah. Ini kerupuk rambak. Terus apa lagi nih Bu? Kerupuk udang. Oh, kerupuk udang. Nasi, kerupuk nasi. Ini berapaan Bu? Lo kerupuk-kerupukan ini Bu? Kalau kulit 5.000. Kulit itu yang ini, rambut ya, ini 5.000. Kalau udang lipat 6.000. Udang lipat, oh itu besar. Berapa? 6.000. Kalau ini 3.000. Kerupuk gendar. Iya. Iya. 3.000. Ini jualannya ya, dari jam berapa nih, Bu? Jam 5. Oh, setengah 5. Ya, nanti tutupnya jam? Jam 1 setengah 2. Berarti rata-rata jam sini? Iya, jam 1 setengah 2. Ini berapa kios Bu? Banyak banget. Banyak ini. Ini banyak mas. Oh iya. Itu banyak. 20 lebih ya? 20 ada. Ada ya. Ada 20-an. Ini kita ini. Gimana kuahnya? Kuahnya gimana? Wah, enak banget. Oh, yes, enak banget. Ya. Wah, ini. Tadi habis makan di Purwodadi, ini makan di Kudus. Man, bendino mangan. Sparky yur. Nah, paketnya ini. Kalau saya tadi mintanya ada telurnya ini. Ini kalau yang ini paketannya 12.000 dapat ini. Dapat apa? Telur. Kalau tehnya berapa Bu? 3.000. Tehnya 3.000. Jos ini wild mantap. Oh ya ini kalau saya kan nggak suka pedes nih, penyuka pedes nih, ada cabai yang biar maknya utuh, ada yang tadi yang itu ya. Ada yang cair. Ada pakai sambal, ada yang ceplosan ini cabenya. Milih aja.
Mantep pokoknya. Iki jenengan pun pinten tahun, Bu? Teng mriki. Nak niki nang derek setahun. Oh, derek setahun jenengan. 3 tahun. 3 tahun. Ibu ini kah, Bu? Pun dangu. Hah? Niki teng mriki ne pun dangu. Oh, pun dangu. Niki pun nembe pocok-pocokan. Nggih. Lah sadering teng mriki teng pundi ini? Pak Adi ini, Pak Di ini, Pak Di. Nggih, sadering teng pundi sadian teng griya napa? Boten. Saat dering ini kita dibangun loh, Bu. Rian kan tengku. Tengku di. Teng seperti gubuk-gubukan itu. Oke. Okay. Warung-warungan. Ya terus. Riannya teng beriku, teng pinggir-pinggir nggak tahu nikuan. Yeah. Kan terus dibangun. Dibangun yeah. Tapi saya menghadapnya ke sana. Yeah. Terus ini dibangun lagi saya menghadap ke sini. Karena dibangun dari pemerintah desa. Oh, dari pemerintah desa ini. Dibikin klaster-klaster gini ya. Ini kan sakias-sakias. Iya. Kalau kayak dibuatin koperasi gitu loh. Oh, koperasi gitu Pak Guyuban itu ya, Bu ya. Oh. Bagus itu. Jadi harganya seragam semua. Iya. Hmm. Kalau hari lebaran juga dari koperasi yang nentuin. Nentuin harganya premone berapa? Dari sana yang nentuin. Hmm. Jadi tidak ada tidak ada persaingan harga sama. Ya. Tergantung konsumen milih yang mana, selera yang mana itu ya. Yang namanya pembeli kan seleranya beda-beda. Ye, lho. Galangan sendiri-sendiri. Galangan sendiri. Ini ki enak Bu ini, Bu. Galangan. Nah, ini. Ini sampai mandok-mandok kok, berarti enak toh, Mbak. Yes. Langganannya ini ke Pati, Semarang. Oh, langganannya mana aja, Bu? Pati, Semarang. Okay. Terus? Jeporo. Oh, Jeporo, nggih. Okay. Demak. Oh, luar kota malah banyak sini. Luar kota. Oh, Surabaya juga. Iya, buat paketan. Oke. Oh. Ada yang niat dari sini dibawa ke Jogja juga. Oh, ngoten. Paketan. Kirim. Nah, ini kerupuk gendar, ini pintar baru gendar sama. 3.000. Oh, 3.000 gendar. Kriuk-kriuk. Kandas ini sudah kandas nih. Main lentongnya Pak Di jos pokoknya nih. Kalau mau nyari di Kudus nih sini aja. Dekat pintu masuk sini ya, Bu ya. Iya. Sebelah pintu masuk persis. Sebelah pintu masuk persis. Karena enggak buka cabang, Mas. Oh, enggak buka cabang ini. Oh, berarti hanya di sini. Di sini ya. Pak Di itu aslinya Pak Yudi, ngoten nggih, Bu? Nggih. Mami aslinya niku Mas Yudi. Oh, Mas Yudi. Yo. Masa dibuat panjang Pak Mas Yudi kan mboten ya? Oh, Mas Yudi niku enggak Mas. Oh, enggak panggilan Mas orang Jawa. Enggak spasi. Mas Yudi. Ya, oh.